personel Polres Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Aibtu Agustinus Satriawan, menyulap lahan bekas tambang timah menjadi lokasi wisata alam bernama Open Pit Namsalu. Aibtu Agustinus mengajak masyarakat desa agar mengelola kawasan bekas tambang tersebut menjadi kawasan wisata. Aibtu Agustinus juga yang mempromosikan lokasi wisata tersebut hingga menjadi seperti sekarang ini. Sejumlah warga desa kini ada yang menjadi pemandu wisata di bekas tambang tersebut dan kini lokasi tersebut telah menjadi salah satu objek wisata di Pulau Belitung yang banyak dikunjungi wisatawan. Sebelum menjadi kawasan wisata, lokasi tambang timah tersebut terbengkalai. Lubang bekas galian tambang menganga begitu saja tanpa ada yang merawatnya. Aibtu Agustinus mulai mempromosikan kawasan wisata tersebut melalui media sosial hingga masyarakat di luar Belitung Timur mulai melirik dan mendatangi lokasi wisata tersebut. Warga binaan Aibtu Agustinus diajarkan menjadi pemandu wisata bagi pengunjung. Mereka memiliki sejumlah program, salah satunya susur gua di sekitar lokasi. Aibtu Agus tak menampik bahwa masih ada aktivitas tambang ilegal di dekat lokasi tersebut. Meski demikian, jumlah penambang ilegal mulai berkurang. Hal itu merupakan salah satu alasan Aibtu Agus menyulap kawasan bekas tambang menjadi tempat wisata hingga memberi manfaat bagi warga sekitar. Warga sekitar dibina untuk menyiapkan warung kuliner serta toko souvenir seperti gantungan kunci dan lain-lain untuk melayani wisatawan yang datang. Meski sudah tidak menjadi Babin Kamtibmas di lokasi tersebut, Aibtu Agustinus masih memperhatikan kawasan wisata dengan meminta bantuan patroli dari polsek sekitar. Dan saat ini, kawasan wisata tersebut dikelola oleh pemerintah setempat bersama warga. Dari Polres Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV.